你要那个什么？今天有给你们，我们家那个也可以吃。哦，我这个卤，太太卖那个卤。那个什么？今天那个我要赶快吃。啊，你红色的是什么？我是辣椒跟番茄。因为我看到烂掉，我要吃。哎，你听，音低，干净牛呢？嗯，搞到人家都多。aku nasi itu yang paling cepat habis. Sablek melebihi batas normal. Karena pedasnya melebihi batas normal.Pedasnya kurang wajar dan tidak sopan. Nah, aku mau goreng telur, tak kasih micin sama lada garam. Ini cabai, bawang putih, micin, gula, garam. Terus aku nanti mau kasih tomat. Ulek dulu. Aku suka mentah ya. Kalau suka mateng ya silahkan digoreng dulu. Kalau mentah itu pedesnya lebih yang cetar kayak gitu. Cemeter. Uleknya terserah ya. Lembut silahkan.Kasar ya silahkan. Aku karena punya tomat banyak, mbokku, aku boleh masak, boleh pakai, alhamdulillah. Nah, aku punya koro, taruh sini.Ini koro organik ya, jadi dia itu jelek. Nasinya sedikit dulu ya. Aku nasinya ambil sedikit dulu, nanti nambah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Akhirnya bisa bikin video lagi makan. Alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar amin. Wah, pedasnya ya Allah. Wah, enak banget. Manis. Kalau tomat buah itu manis ya. Masya Allah, pedesnya.Thank you.
Ini koronya itu tuwek. Nambah nasi ya, soalnya panas banget, makanya aku biarin agak dingin dulu. Sekarang ini jam 2. Sebelum aku makan tuh aku pamit sama mbokku ya. Mbok aku mau makan ya. Mbokku tuh punya teman sultan. Nikah sama sultan. Tapi beliau tuh kalau malam enggak iso turu. Jadi kaya itu tidak menjamin kalau kita tenang ya. Bismillah. Hari ini nyonya aku cuma ngintip. Makan apa yuk gitu. Aku beliin paprika kenapa enggak dimakan gitu. Aku makan ini dulu aku tuh. Aku nasi itu yang paling cepat habis. Ini sambelnya kok yo pedes ya? Pedesnya cemeter. Ter, ter, ter. Menu spesial aku, kalau beli makan di Pojok Joyo itu rendang bukan padang ya. Aku tuh kayak terngiang-ngiang. Jadi aku nunggu itu dulu baru beli. Ya Allah. Menitikkan air mata. Pedasnya enggak sopan.
Wah. Sambelnya melebihi batas normal. Kata pedagangnya, kacang koro ini mau punah. Maksudnya mau berakhir musimnya. Mungkin minggu depan nggak ada. Orangnya tua. Ini sambelnya enggak aku habisin. Setelah ini aku mau kerja lagi. Untuk nanti malam. Karena pedasnya melebihi batas normal. Pedasnya kurang wajar dan tidak sopan. Kalau sambal dikasih tomat itu berair ya. Aku suka sambal yang kering ya. Anggap aja pete ya. Tuan. Alhamdulillah kenyang makan. Sekarang waktunya kerja lagi. Ya jadi kayak gini. Mohon maaf sambelnya enggak aku habisin ya, karena memang aku ada sariawan juga. Karena mungkin kebanyakan makan gorengan, kerupuk kayak enggak sehat gitu, terus sambel. Mungkin panas dalam. Ya wis lah. Tapi enggak apa-apa, alhamdulillah enggak apa-apa, enggak yang parah. Ya wis, saya Yayu Cayo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Bagaimana pendapatnya kalian? Aku di dalam video ini tuh nggak banyak ngomong. Katanya kalau makan nggak boleh banyak ngomong. Apakah kalau video yang kita makan tapi kalau kita diem aja itu apakah video ini menarik? Kayak gitu. Terus aku mohon maaf kalau aku pernah mengucapkan kalau orang Jawa Timur itu ngomongnya kasar. Itu nggak semua ya. Tapi kebetulan di daerah aku tuh memang ngomongnya itu nggak yang Jawa halus tapi Jawa yang agak kasar. Kayak aku kue. Jancuk kon kayak gitu. Ya wes lah, aku ya mohon maaf yang sebesar-besarnya, enggak ada niat rasis atau apapun itu, enggak ada. Dan percayalah, kalau kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu dengan ikhlas, terus melebihi apa yang orang bayarkan ke kita, insya Allah suatu saat nanti kita akan dibayar lebih atas apa yang kita kerjakan, atas apa yang kita lakukan. Mengerjakan sesuatu itu harus pakai hati ikhlas ya. Mencintai apapun yang kita kerjakan. Kayak ibaratnya
sejahat-jahat majikan kita, kita harus mencintai majikan kita. Setiap pagi gitu itu harus kita afirmasikan ya. Majikan aku adalah majikan yang baik, aku beruntung, aku sehat, aku sejahtera, aku menarik apapun yang aku inginkan, aku sukses, hari ini adalah hari yang indah, hari ini aku adalah pemenang, kebahagiaan selalu menyertaiku. Jadi kita mengafirmasikan semua hal yang positif, ya wis lah. Saya Yayu Cahyo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Katanya di dalam satu video itu aku terlalu banyak mengucapkan permohonan maaf karena memang kadang itu aku salah ngomong ya. Terus orang itu kan bilangnya kayak yang gimana ya, kayak dikritik kayak gitu. Jadi aku tuh aku ngomong tapi aku meminta maaf kayak gitu. Tapi menurut aku meminta maaf itu baik ya. Kalau walaupun kita nggak salah ataupun salah, kita itu meminta maaf itu menurut aku baik. Tapi kalau misalkan dalam satu video meminta maafnya terlalu banyak, itu kayak yang memang kurang baik ya, kurang baik kayak gitu. Aku terima kasih yang sebesar-besarnya atas masukan kalian, atas dukungan kalian, atas doa kalian. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf suaraku bindeng ya. Ini kayak yang tenggorokan juga agak sakit, terus habis itu sariawanan juga, ya wes lah. Tapi udah dikasih obat ya, mbokku tuh punya obat Jepang punya, dan insya Allah itu manjur banget ya, wislah. Stay healthy, selalu sehat ya, karena kesehatan itu yang utama. Kalau kita sehat itu insya Allah segala sesuatu ini lebih mudah. Stay positive thinking, selalu berpikir positif ya. Jadi kita hidup di dunia ini cuma sekali ya. Jadi berpikir positif, selalu bahagia. Ya wislah, bye bye. Selalu bersyukur, bye bye. Semakin kita bersyukur, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya. Mbah ngomongnya kok ngawur ngene malah, ya wis lah, bye-bye.